Indahnya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la'natullahi 'alal rashi wal murtashi. Maksudnya, sesungguhnya Allah melaknat orang-orang yang memberi rasuah dan menerima rasuah. Rasuah adalah satu dosa besar dalam Islam. Namun, ada kalanya setengah orang memandang ringan pada dosa ini. Nabi SAW telah menjelaskan bahawa Allah SWT melaknat pemberi dan penerima rasuah. Laknat Allah SWT tidak boleh dipandang ringan. Seseorang yang dilaknat oleh Allah SWT pastinya berada jauh daripada rahmat dan juga belas kasihan Allah SWT. Sidang pendengar rahimakumullah, makanan yang dimakan oleh orang-orang yang menerima rasuah itu adalah makanan yang haram. Perlu diingati, makanan yang diharamkan dalam Islam bukan sahaja makanan yang bersumberkan daging khinzir, tetapi juga termasuk makanan yang berasal daripada sumber yang haram seperti sumber rasuah, riba, judi dan lain-lain. Apabila sumber rasuah telah menjadi darah daging dalam jasad seseorang, maka kehidupannya pasti akan menjadi huru-hara dan hilang keberkatan dan akan dipenuhi dengan ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, setiap daging yang tumbuh daripada makanan yang haram, maka nerakalah yang paling utama baginya. Sidang pendengar rahimakumullah, sempena keberkatan Ramadan yang mulia ini, selamatkanlah diri kita daripada sumber-sumber yang haram seperti makanan yang berasal daripada rasuah. Semoga Ramadan kita bertambah gemilang insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.